Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Amin Adnan 07. Kali ini kita akan mereview kacamata sepeda DC X7 US Military. Ini kacamata ini termasuk, mari kita unboxing ya. Ini boxnya, ada sliding tapi kuat, kokoh, tebal banget. Hop, dia. Oke, jadi untuk dibawa. Oke, kita buka apa aja isinya dari kacamata sepeda DC X7 ini. Hap. Oke. Pertama, kita lihat di sini. Ini adalah kit untuk cadangannya ya. Jadi gagang frame-nya itu bisa diganti dengan ini untuk kalau lagi bersepeda gitu kan, kalau untuk olahraga jadi pakai yang ini. Oke, lalu di sini ada ini guide-nya untuk bawa, set di sini, disangkutin di sini, aman, jadi buat pegang juga bisa. Lalu ini ada kaca pembersihnya ya, DC Military, US Military maksud gua. Lalu di sini ada ini buat ngetes ini, test water glass to see the beautiful pattern. Jadi kalau dia benar-benar asli polaroidnya, ini bisa ke patternnya, bisa kebaca nih. Lalu ada apa lagi? Oh, ini. Nah, ini ada sarung kacamatanya. Bagus juga nih. Bahannya oke. Ya. Kacamatanya bisa masuk di sini. Kalau nggak mau bisa taruh duit receh. Ya. Nah, lalu cek lagi. Lalu ada apa lagi nih dalamnya? Oh, kita lihat nih. Di sini lensa-lensanya nih. Pegang, lihat. Dia ada 3, ada jadi total ada 4 lensa. Jadi free-nya 3, ada bonus 3 lensanya yang warna natural bening dan transparan. Ya. Sepasang. Oke. Warna kuningnya pasang juga, dan warna brown coklatnya, grey gitu deh, sepasang juga. Oke, untuk kiri dan kanan, jadi udah langsung ini dia kacamatanya, terbungkus rapi. Kita buka ya. Wow, cakep. Ini dia kacamatanya. Polaroid. Oke. Di sini juga ada keterangan ini. Tuh, DC X. Di gagangnya juga kita lihat. Di gagangnya juga ada nih. Emboss DC X-nya nih. Ya, ini kalau yang mau jelas lagi nih. Kita buka. Nah, ini dia jadi kacamatanya. Oke banget. Oh, detailnya. Nah, ini nih guys, lekuk-lekuknya jadi nanti benar-benar ikutin. Di dalamnya itu ada busanya gitu loh, jadi untuk matanya empuk. Ini tinggal ditarik aja, siapa lihat saya ganti ya, siapin. Kita siapin. Oke. Ini udah kita siapin ya. Ini yang tadi sepasang itu. Oke, sekarang kita buka. Kita bukanya ini dari dalam. Nih. Ini dari dalam kita dorong.
Yap, bunyi klak tadi. Kita dorong aja. Yap, buka kan. Lihat, gampang kan. Oke. Terus kita ganti. Oke, ini tadi di sebelah kiri, yang ini sebelah kanan ya. Yuk kita coba praktek ya, kita pasang dari yang sebelah kanan. Taruh yang depannya. Oke, kita masukin juga sama kayak tadi. Kita masukin belakangnya dulu, nanti yang depan ngikut. Oke. Sorry. Oke, udah pasang. Tuh, cakep, ya kan? Udah ganti lensanya. Oke, ini yang night lensnya nih, lensa malam ini. Lihat dari sisi kalian guys. Oke, kalian rasakan. Oke. Oke. Cakep ya. Nah, keren banget. Jadi segera aja dibeli guys. Satu lagi nih gue mau nunjukin sesuatu. Jadi yang lensanya ini keren banget emang, lensa tes wireglass to see the beautiful pattern. Ini kan nggak ada nih, kalian lihat intercore ini. Ya, nggak ada gambar ya. Kalau kita pakai ini, kalau kacamata yang benernya, lensa yang pasti bawaannya ini seperti ini guys. Kalian lihat, oke, kalian lihat apa? Situ, kelihatan kan? Ada hue-nya. Oke, jadi kalau kalian beli dan ternyata ini enggak, kacamatanya enggak ada hue-nya, pasti cek segera beli di JTN Store. Cuma JTN Store bisa di Instagram dan di marketplace-nya. Atau dan juga jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe dan share sebanyak mungkin supaya saya cepat naik subscribernya, supaya saya bisa kasih giveaway yang oke banget buat kalian. Oke, udah itu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, tetap semangat, tetap positif, dan selalu belanja di JTN Store. Assalamualaikum.